thank you teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel donat sakura makassar nah kali ini aku akan membuat resep nastar gulung bahannya apa aja di sini ada tepung protein rendah 175 gram ada margarin 125 gram susu bubuk satu saset telur satu biji dan gula halus 60 gram lalu di sini ada vanila bubuk bagaimana proses pembuatannya ayo kita eksekusi kita singkirin dulu di sini aku akan ngambil wadah yang lebih besar ntar singkirin dulu nah yang kita campurin pertama kali kita masukin margarinnya ini 125 gram ya bunda lalu kita masukin gula halusnya ini 60 gram usahakan gulanya halus seperti ini ya bunda jangan ada yang bergerindil kita masukin nah lalu kita akan masukin kuning telurnya ini satu butir kuning telur masukin aja semua ini bahannya simple banget aku nggak pakai yang ribet-ribet lalu kita mixer kita aduk dulu sebentar biar nggak berantakan jadi ngemixnya ini nanti nggak perlu terlalu lama ya bunda yang penting dia udah tercampur rata aja tujuannya untuk apa agar nastarnya nanti itu nggak terlalu melebar jadi kita cukup ngemix sampai bahan-bahannya tercampur rata aja oke kita mix speed 1 lalu kita pakai speed 2 lalu naik ke speed 3 sampai adonannya tercampur rata jadi untuk resep bunda bisa lihat di deskripsi video ini ya bunda udah aku sematkan ini kita mix aja, seperti ini cukup jadi sebentar banget ya, bunda. Yang penting gula halusnya itu tadi nggak ada yang bergerindil, jadi cepat banget untuk menyatu. Setelah itu, kita ambil spatula dulu untuk meratakan bagian pinggir. Oke. Okay diaduk-aduk rata aja dulu. Lalu kita masukin susu bubuk. Ini susu bubuknya satu saset. Ku masukin aja semua. Simpel ya bahannya enggak banyak amat. Oke, setelah itu kita campur rata, diaduk-aduk aja. Diaduk sampai tercampur rata. Oke, setelah itu, ini andalan banget. Bubuk vanila ini penguat rasa dari adonan kita nanti. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, kita campur rata kembali, diaduk-aduk rata. Oke. Okay. Jika dianggap udah rata, lalu kita masukin tepung protein rendah. Oke, okay, kita aduk-aduk dulu. Sekarang kita masukin tepungnya. Jangan sekaligus ya. Ini aku bagi tiga tahap untuk nuangin tepungnya supaya lebih gampang untuk menyatu. campurin aja. Jika Bunda mau buat porsi yang lebih banyak, resepnya tinggal dikaliin aja Bunda ya. Mau dikali 2, dikali 3, dikali 4 ya terserah Bunda aja. Karena ini aku buat resep kecil. Ini bisa jadi satu toples ukuran sedang ya Bunda. Oke, okay, dicampur rata. Masukin, ini aku masukin semua. Aku ndak nambah-nambah tepung lagi, bunda ya. Ini pas. Diaduk rata aja. Oke. Okay. Setelah tercampur seperti ini, nanti kita gunain tangan. Kita bersihin dulu, lalu kita gunain tangan untuk mencampurnya. Oke. Okay. Sekarang kita gunain tangan. kita aku ambil spatula dulu, bersihin pinggir-pinggirnya. Oke. Gunain tangan diremas-remas saja sampai kira-kira adonannya udah cukup menyatu jangan terlalu keras ya bunda makanya aku nggak nambah tepung lagi karena nanti kita gunain sistem spuit untuk mencetak oke setelah seperti ini Ini nanti aku diamin 5 menit aja bunda ya 5 sampai 10 menit boleh deh didiamin Dibuat jadi bulat dulu Lalu kita diamin Oke ini udah cukup bagus Oke sekarang kita diamkan lalu kita bentuk Nah ini setelah aku diamin sekitar 5 sampai 10 menit Sekarang kita membentuknya dengan menggunakan spuit seperti ini Caranya gampang aja Kita masukin sedikit adonan Ke dalam spuitnya Oke seperti ini bentar aku ambil loyang Jadi ini cukup ditekan lalu ditarik ya bunda Tekan aja, baru ditarik seperti ini. Oke, okay. aku buat dua aja. Ini cuma sebagai contoh, Bunda. Ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Lalu kita ambil selain nas, kita gulung aja seperti ini. Oke, okay. aku ambil selain nanas lagi. Ini selain nanas yang udah aku bulat-bulatkan. Ini sama, kita gulung. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi Bunda tinggal lanjutin aja sampai selesai, lalu kita tata di loyang seperti ini ya, Bunda. Oke, tinggal Bunda selesaikan sampai loyangnya full. Nah, ini setelah semua adonan kita bentuk. Sekarang kita masuk proses uh, untuk memoles si kue. Nah, ini polisennya aku pakai satu kuning telur, satu sendok teh minyak goreng dan setengah sendok teh susu kental manis. Lalu aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita poles Ini aku langsung poles seperti ini. Aku nggak double lagi, Bunda ya, karena e, aku nggak suka ribet. Tapi kalau Bunda mau glowing, Bunda bisa poles dua kali setelah Bunda panggang ya. Jadi setelah dipanggang, Bunda biarin dingin, lalu dipoles lagi. Tapi ini aku nggak suka ribet, jadi aku cuma sekali aja lalu aku panggang. Oke, Bunda lakukan pemolesan sampai adonannya selesai. Oke, dipoles aja semua. Nah, cukup seperti ini ya, Bunda. Lalu kita panggang. Nah, ini aku akan panggang sekitar 15 menit. Nah, ini hasilnya, Bunda. Setelah kita panggang, warnanya juga sudah cukup coklat. Jadi aku nggak double-double poles lagi. Oke, Bunda. Sekian video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat Bunda semua. Terima kasih.